Diciptakan oleh Kapika yang menceritakan tentang seseorang yang tak pernah menyerah untuk mengajar sesuatu ya. Dan sebenarnya lagu ini bisa buat universal, jadi kita bisa mengapain rasa sayang di lagu ini ke mama, ke tata, papa, ke pacar, mungkin ke siapa. Kalau idiom sih bukan, cuman kalau kekinian ya. Jadi musiknya tuh kayak musik apa ya, elektropop gitu.